Ketemu lagi dengan Pak Yud di Sidewalk CLP yang membahas tentang edukasi yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran matematika dasar atau basic matematik. Nah, dalam hal ini kita dihadapkan kepada soal sebagai berikut. 5 3 per 5 ditambah 5 3 per 5 ditambah 5 3 per 5 itu berapa? Nah, bagaimana langkah kita? Langkah kita yang Pahit anjurkan adalah sebagai berikut. Yang Pahit anjurkan sebagai berikut. Duh, 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 duh. Bentar, 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 ya. Iya. Yang Pahit anjurkan sebagai berikut. Ini kita lihat. Ini kan satu, dua, tiga. Tiga buah maksudnya. Tiga buah bilangan yang sama. Jadi, kalau tiga buah bilangan yang sama itu bisa dikerjakan, bisa dianggap sebagai 3 kali 5, 3 per 5. Jadi, dari sini kita bisa melanjutkan menjadi, bagaimana? 3 kali, ya, ini kali 5, 3 per 5, 5, 3 per 5. Nah, seperti begini. Oke, okay? Ya, Nah sekarang ini bagaimana? Kita lanjutkan sebagai berikut. Ini sama dengan 3 kali ya. Lah ini 5 3 per 5 itu kan sama saja dengan 5 ditambah 3 per 5. Gitu kan? Iya. Ini 5 ditambah 3 per 5 itu sama dengan 5 3 per 5. Nah sekarang kalau kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini, maka kita tinggal melanjutkannya begini. Nah, kita kalikan secara aljabar. 3 kali 5 itu 15. Gitu kan? 3 kali 5 itu 15. Kemudian, 3 kali 3 per 5 itu sama dengan 9 per 5. Nah, begitu ya. Ya. Sebelum kita menyelesaikan selanjutnya, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, silakan Pak Yud dibantu dengan cara subscribe, like dan Pak Yud diberi komentar. Nah, untuk itu Pak Yud mengucapkan terima kasih. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Ayo eh uh, dengan tidak berlama-lama karena ini hanya tinggal sedikit lagi, mari kita ulang dari awal tadi ya, dari ulang dari awal tadi supaya lebih jelas. Nah, ini 5/3/5 5, ditambah 5/3/5 5, ditambah 5/3/5. Nah, ini adalah bilangan yang sama. 5/3/5, ini juga 5/3/5, yang ini juga 5/3/5. Oleh karena itu ada 3 kali atau 3 buah 5 3 per 5. Dan kalau 3 buah 5 3 per 5 itu ya sama dengan 3 kali 5 3 per 5. Nah kemudian sekarang kita kita uraikan yang ini 5 3 per 5. 5 3 per 5 itu kan sama saja dengan 5 ditambah 3 per 5. Jadi ada 3 buah 5 ditambah 3 per 5. Jadi 5 ditambah 3 per 5 nya itu ada 3 buah. Nah sesudah itu kita kerjakan dengan secara anu, secara aljabar. Artinya begini kita kalikan sebagai berikut. Ya, kita kalikan sebagai berikut. 3 kali 5 sesudah itu 3 kali 3 per 5. Dan ini pekerjaan pertama, ini pekerjaan yang kedua. Nah, sekarang sesudah begitu, maka kita tinggal menyelesaikan ini. 3 kali 5 itu adalah 15. Itu kan? Sekarang 3 kali 3 per 5 itu sama dengan 9. Ini bilangan 9 ya. Ini 9 per 5. Karena kalau kalau 3 kali 3 per 5 itu kita bisa terangkan sebagai berikut. 3 kali 3 per 5. Ini 3 per 5. 3 itu kan 3 per 1 ya. Nah 3 per 1. Kalau ini kita kalikan maka akan menjadi 3 kali 3 itu 9. Itu kan. 1 kali 5 itu 5. Nah begitu Jadi ini adalah yang itu Kemudian sekarang Kita hanya tinggal menjumlahkan uh, Tinggal melanjutkan saja Tentang bilangan ini 15 ditambah 9 per 5 Nah Kemudian kita lanjutkan sebagai berikut 15 Ini bilangan yang ini ya Nah sekarang 9 per 5 nya itu kan Sama dengan 1 4 Per 5. Nah, gitu ya. 1, 4 per 5. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sama dengan 15 ditambah 1, 4 per 5 itu kan 1 ditambah 4 per 5. Nah, ini. 1, 4 per 5 itu kan sama dengan 1 ditambah 4 per 5. Kemudian kalau kita lanjutkan terus ya ini. Tinggal 15 ditambah 1 itu sama dengan 16 kemudian ditambah 4 per 5 nah ditambah 4 per 5 ya berapakah 16 ditambah 4 per 5 16 ditambah 4 per 5 itu adalah 16 4 per 5 ya nah ini dia jadi kalau begitu setelah kita kerjakan berapakah 5 3 per 5 ditambah 5 3 per 5 ditambah 5 3 per 5 itu akan didapat 16 4 per 5. Begitu? Bisa dipahami ya? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.